alasan game AoV di Indonesia sepi cuy. Sedangkan game Mobile Legends lebih rame, bahkan populer ya. Faktor yang pertama itu yaitu AoV kalah start cuy. Faktor yang kedua yaitu Mobile Legends pada saat itu grafiknya lebih enteng. Faktor yang ketiga ini yaitu faktor lingkungan cuy, ataupun mulut ke mulut ya. Selanjutnya faktor yang keempat yaitu pro player AoV itu-itu aja. Lanjut faktor yang kelima dan yang terakhir yaitu kekurangan YouTuber buat bahas AoV cuy, ataupun promosiin AoV ya.